tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala harus kita lihat dekat mana? Dekat semua peristiwa yang berlaku. Semua peristiwa yang berlaku. Tanda kebesaran Allah, kalau tak mau tengok jauh pun tengok, Allah cipta kita ni cukup lah. Dia buat lubang hidung punya lawa untuk pernafasan dan tak payah pakai tong gas belakang. Tak ada. Clear. Bila Allah Maha Besar ni cipta, cukup hidung kita ni tuan-tuan, kalau tersumbat apa rasa? Napas dengan mulut, pergi. Tu pun tak rasa lagi. Allah bagi lubang hidung ni cantik dua, turun macam ni, dia tak mengangkat ke atas. Kalau buh ke atas kena pakai warning. Pakai sesemua-semua. Allah bagi gigi yang cukup sempurna. Hampir tempahlah gigi berapa ribu sekalipun, dia takkan sedap kita macam gigi kita yang asal. Allah Subhanahu Wa Taala bagi sistem pemrosesan ni, hang tak payah blender pun dia tolong blender bagi kat dalam sini. Tu pun kita tak rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya ceramah di Al-Ustaz. Ada satu waktu hari itu kami ceramah tentang ibadah kurban. Dan ibadah kurban ni tuan-tuan, ada sahabat tanya, dia kata, "Ustaz, kita nak bagaimana nak faham ada orang kata jangan jadi bodoh macam lembu?" Kaedah macam mana nak faham jangan jadi bodoh macam lembu? Saya kata tak payah faham. Lembu tak sebodoh kita, yang bodoh kita. Lembu tak bodoh, yang bodoh tu kita. Pasal apa? Pasal apa Ustaz cuba bagi penerangan di dalam kuliah ni? Saya kata tak, lembu tak bodoh tuan-tuan. Lembu masa hidup 5,000 jual air. Mana ada bodoh, tu cerdik tu. Kita cuba pergi jual tengok dengan kencing manis, darah tinggi, siapa pun tak mau beli, menyusah korang hidup. Lembu masa mati di semelih, manusia boleh makan. Kita kalau mati, apa-apa? Menyusahkan orang lagi. Mati berarti duit tak ada. Lagi teruk. Kawan tu nak mandi, tak berapa. Kau ni nak usung, tak berapa dan sebagainya. Lembu tuan-tuan, otak dia ni. Otak lembu ni boleh buat apa? Boleh buat sup. Ya. Otak kita, fikir ia menyusahkan orang. Fikir ia menyusahkan orang. Sungguh. Lah bukan pijau tuan-tuan. Minta maaf saya buka ni apa nama mask. Ceramah ni dia macam jogging. Ceramah dia macam jogging. Kalau pakai mask dia tak mau ceramah dia. Mati kat tepi ni. Ni. KKM kata pakai mask. Jawi kata pakai mask. Jaiz kata pakai mask main masjid. Dah dia tak mau. Hak tu pun susah. Manusia cukup susah. Bawa lah sejadah. Tak mau juga. Hak tu pun tak mau. Jadi jaga manusia ni terlalu payah. Jaga lembu senang. Lembu tuan-tuan, lepas ibadah korban, kepala tu siapa selalu ambil? Pakistan, Bangladesh. Depa punya expert, pengalaman kami lah dulu, expert dia, ni daging bahagian pipi ni, nah, marvelous. Muka lembu boleh dimakan dan dimanfaatkan. Muka kita tengok pemeluat, menyusahkan orang hidup. Ya. Lembu, dalam perut lembu tu semua boleh makan. Sampai ke usus-usus yang bawa tai tu pun boleh makan. Kita potong-potong-potong, pi basuh dengan cuci dengan kapur putih apa sebagainya. Rebus cicah ayam asam ni meleleh-leleh ayam liuk. Lembu pun tengok, aku pun pening tengok mereka ni. Hak ni pun mereka telan. Teluk lembu, goreng kunyit tuan-tuan. Kita punya buat apa? Dah sungguh nak cerita supaya kita faham. Ekor lembu Pak Imam bawa lari awal lagi.